Okay, confirm. Sekarang ini Mat Saleh ini sesat. Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke channel saya. Saya Mutu Mat Saleh. Dan pada petang ini saya nak ronda-ronda sikit kan, seberang perai tengah. Dan hari ini saya nak cerita sikit, nak kongsi 4 alasan yang saya sangat-sangat suka duduk dekat Malaysia. Okey, alasan pertama yang saya suka duduk dekat Malaysia adalah cuaca. Ah, mungkinlah kebanyakan Mat Saleh tak suka panas, tapi dekat saya punya negeri, dekat US, musim panas di sana hampir sama dengan musim panas di sini, dan saya tidak sangat suka cuaca sejuk. So, di sini macam selalu musim panas. Itu salah satu alasan yang buat saya sangat suka duduk dekat Malaysia. Alamak, ada lori besar depan. Tak boleh menikmati corner. Okay, jom. Benda kedua atau alasan kedua yang buat saya sangat suka duduk dekat Malaysia adalah makanan. Ya, semestinya suka makanan kalau nak duduk di sini lama. Ada beberapa makanan kegemaran saya dari sini. Mungkin yang pertama, nasi kandar. Yang kedua, ikan bakar. Ikan bakar batu maung, sangat sedap. Ketiga, char kway teow. Khususnya kalau mereka guna telur itik. Ada beberapa dekat Bukit Matajam, dekat saya punya rumah, yang sangat-sangat sedap. Yeah. So, alasan pertama adalah cuaca hangat di sini, saya suka, sesuai untuk saya. Yang kedua, makanan yang sangat-sangat sedap di Malaysia. Alasan ketiga yang saya suka dekat Malaysia, yang buat saya suka duduk di Malaysia adalah cara hidup orang. Kenapa saya cakap macam tu? Di sini, kebanyakan orang tidak sesibuk macam orang US. So, ada beberapa kawan yang walaupun mereka kerja, mereka masih ada masa untuk lepak. Orang Malaysia sangat-sangat pandai lepak. Sangat-sangat suka minum sampai awal pagi. Yeah. Dan saya juga suka lepak sama orang. Dan walaupun saya ada banyak kerja sebagai pelajar yang nak sambung PhD, saya masih nak meluangkan masa sikit untuk lepak sama kawan beberapa kali seminggu. Kadang-kadang di US tak boleh macam tu sebab orang kerja mungkin 50 atau 60 jam seminggu. Tapi di sini bukan semua orang, tapi kebanyakan orang ada cara hidup yang lebih santai. Alasan keempat yang buat saya suka duduk di Malaysia ini adalah masyarakat Mat dan Mina Moto. Walaupun dekat negeri saya, negara saya US, ada orang yang suka main motor. Masyarakat di sini lebih ramai. Di sana mungkin susah nak cari grup atau geng motor, tapi di sini senang. Hampir setiap hujung minggu saya ada kawan yang pergi ke Cameron nak layang corner Greek, macam tu. Dan walaupun saya tak selalu ikut, tak sempat masa untuk selalu ikut, bila ada cuti, ya, saya hampir selalu ada peluang untuk ikut kawan pergi tempat yang menarik. Dekat US tak sama, atau mungkinlah ada grup, tapi mungkin cuaca tak okey, so kena batal plan. Tapi di sini
hampir setiap hari sesuai untuk naik motor. Kalau orang boleh tahan panas, setiap hari sesuai. So walaupun mungkin ada hujan sikit, tapi biasanya tak ada hujan sepanjang hari, khususnya di Penang mungkin 1-2 jam saja walaupun musim hujan. So itu alasan keempat yang saya suka dekat Malaysia adalah masyarakat Mat dan Minamoto selalu ada geng yang nak pergi menikmati beberapa tempat yang sangat indah dan sangat best dekat Malaysia ini. Okay, confirm. Sekarang ini Mat Salleh ini sesat. Bukan jiwa saya yang sesat, tapi sesat jalan. Mungkin ada orang boleh komen di bawah di mana saya sekarang. Saya tak tahu. Saya nak ronda-ronda sikit, tapi saya belum ikut jalan ini. So mungkin orang boleh komen di bawah untuk menolong Mat Salleh ini balik ke Seberang Jaya Penang. Kalau kamu duduk sebelah kawasan ini, bagi tahu saya dalam komen. Nanti mungkin boleh buat meet up, boleh lepak bersama-sama. Kalau ini first time dekat Moto Mat Salleh channel ini, saya nak mengucap selamat datang. Beberapa tahun lepas saya pindah ke Malaysia dan mula menikmati suasana, makanan dan juga masyarakat, orang yang sangat-sangat suka main motor di sini. Selepas tu saya mula channel untuk cari orang untuk menikmati dunia motoran di Malaysia bersama-sama. So kalau kamu suka review motor, motor vlog dan review pakaian, jacket, helmet dan sebagainya, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa tekan loceng supaya kamu boleh diberitahu bila saya upload video baru. Terima kasih sangat-sangat banyak dan macam biasa, Tuhan berkati.